Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk bikin masker sendiri di rumah dengan menggunakan bahan alami dan pastinya mudah kalian temukan. Bahan pertama yang kalian perlukan yaitu alpukat, kemudian minyak almond, 1 buah mangkok, 1 buah sendok makan, dan 1 buah sendok kecil ini. Oh ya, jangan lupa juga berasnya untuk mengaplikasikan maskernya. Alpukat ini mengandung vitamin E, vitamin K, zat besi, dan lain-lain yang dapat membantu menjaga kulit kita biar tetap sehat. Alpukat ini juga bisa untuk melembabkan kulit kita, jadi buat kalian yang memiliki kulit kering, kalian bagus banget menggunakan masker alpukat ini. Selain melembabkan, alpukat ini juga bisa untuk meningkatkan produksi kolagen yang ada di kulit kita, sehingga dapat mencegah kulit dari penuaan. Alpukat ini juga bisa untuk menutrisi kulit dan membersihkan kotoran yang ada di kulit kita, sehingga dapat membuat kulit kita lebih cerah dan bebas dari jerawat. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, just keep on watching. Di sini kita hanya menggunakan setengah aja dari alpukatnya, setengah dari sini. Lalu kalian tambahkan minyak almond 2 sendok kecil ini atau 1 sendok teh. Lalu kalian aduk. Minyak almond ini juga bagus untuk melembabkan kulit wajah yang kering dan dia juga bisa untuk mencegah terjadinya jerawat. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kalian tinggal aplikasikan aja ke wajah kalian. Dan sekarang aku akan aplikasikan ke seluruh wajah. Kalau kalian mau lebih halus dari ini, kalian bisa blender aja alpukatnya. Kalian bisa gunakan masker ini 2 kali dalam seminggu dan aku suka banget sama hasilnya. Kulit aku itu jadi lebih lembab dari sebelumnya dan jerawat jadi jarang muncul di wajahku. Setelah diaplikasikan ke seluruh wajah, kalian tinggal diamkan aja selama 15 sampai 20 menit. Dan nanti kalau udah 15 menit, aku akan balik lagi. Bye. Hai semuanya, aku balik lagi dan wajah aku udah aku bersihin dan ini adalah hasilnya. Aku rekomend banget masker ini buat kalian yang memiliki kulit kering dan berjerawat karena ini ampuh banget untuk melembabkan kulit kita dan mencegah terjadinya jerawat kembali. Sejak aku rutin menggunakan masker ini 2 kali seminggu, kulit aku jadi lebih membaik, kulit aku jadi lebih lembab dan jarang banget muncul jerawat. Jadi masker ini sangat aku rekomend buat kalian yang memiliki kulit kering dan mudah berjerawat. So, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian. So, stay tune terus di channel aku. Oke, bye!